Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Haleluya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mengasihi, memelihara, dan memberkati kita sampai pada saat ini. Saudaraku, pendengar renungan harian yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita akan membaca firman Tuhan dan mendengarkan renungan pada pagi hari ini, mari kita mengawalinya dengan doa. Kita berdoa. Bapa Semawi dalam kerajaan surga, kami naikkan puji syukur limpah terima kasih kami kepadamu atas segala kebaikanmu, kasih setiamu, pemeliharaanmu yang begitu sempurna dalam kehidupan kami. Kami sungguh menyadari jika kami ada sebagaimana kami ada saat ini, bukan karena kuat, gagah, dan hebatnya kami, tetapi semata-mata karena kemurahan Tuhan, karena kasih setia Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Kau berikan bagi kami saat ini. Dan untuk mengawali hari ini ya Tuhan, kami akan membaca firman-Mu, kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman Tuhan menjadi sumber kekuatan bagi kami, menjadi sumber pengharapan bagi kami, memberikan pencerahan dan memberikan semangat baru dalam hidup kami. Bersabdalah bagi kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, judul renungan harian kita pada pagi hari ini adalah Teladan Rasul Paulus. Pembacaan firman Tuhan terambil dalam 1 Tesalonika 2 ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan berkata, sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Pendengar renungan harian yang dikasihi Tuhan, setiap kita pasti memiliki begitu banyak angan-angan, harapan, kerinduan, cita-cita, atau bahkan target, baik dalam kehidupan kita secara pribadi, keluarga, pendidikan, dan juga pekerjaan kita. Namun tentu saja semua itu tidak cukup jika tidak dibarengi dengan upaya, usaha, dan kerja keras untuk kita dapat menggapainya atau mewujudkannya. Nah, disinilah yang terkadang menjadi letak permasalahannya. Karena pada kenyataannya, banyak orang yang punya angan-angan, harapan, kerinduan, bahkan cita-cita, tetapi mereka tidak mau berusaha untuk mewujudkannya. Ketika ada masalah sedikit, mereka mulai kurang bersemangat. Ketika ada tantangan sedikit, mereka mulai menyerah. Sehingga pada akhirnya, segala angan-angan, harapan, kerinduan, bahkan cita-cita yang hebat tersebut menjadi ambiar, musnah, dan menguap begitu saja. Pendengar renungan harian yang dikasihi oleh Tuhan, benarlah ungkapan bijak yang berkata, musuh terbesar dari seseorang adalah dirinya sendiri. Karena banyak faktor kegagalan yang justru disebabkan oleh karena diri sendiri. Sifat malas dan gampang menyerah tentu menjadi faktor utama penyebab banyak kegagalan dalam diri seseorang. Dengan jelas firman Tuhan dalam Amsal 13 ayat 4 berkata, hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Amin. Dan Amsal 10 ayat 4 juga dengan jelas berkata, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Jadi sangat jelas firman Tuhan mengajar kita sebagai anak-anak Tuhan agar tidak bermalas-malasan, tidak berdiam diri, tidak berpangku tangan, hanya menunggu berkat dari Tuhan saja, apalagi pasrah dengan keadaan. Tuhan menginginkan kita sebagai anak-anak-Nya memiliki semangat juang yang tinggi, seperti yang telah dilakukan dan diteladankan oleh Rasul Paulus dalam pembacaan kita tadi. Rasul Paulus berkata demikian,
Kami bekerja siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Fase bekerja siang malam yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam pembacaan ini bukan hanya merujuk kepada pemberitaan Injil yang dilakukannya, tetapi juga dalam pekerjaannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam perjuangan hidupnya di tengah-tengah pelayanan kerasulan yang dilakukannya, Rasul Paulus bekerja sebagai pembuat kemah atau tenda demi untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Karena pada waktu itu belum ada tunjangan, belum ada gaji apalagi THR, sehingga Rasul Paulus harus bekerja sebagai pembuat kemah untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 3 dan 4 dijelaskan di sana. Dan karena mereka, yaitu Aquila dan Priscilla, melakukan pekerjaan yang sama, maka ia, yaitu Rasul Paulus, tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Paulus bukan sedang berbisnis di tengah-tengah pelayanannya sebagai seorang rasul, tetapi Paulus sedang bekerja demi memenuhi kebutuhan hidupnya di tengah-tengah pelayanannya sebagai seorang rasul. Sekali lagi, dari pembacaan tadi dijelaskan bahwa Paulus bukan sedang berbisnis di tengah-tengah pelayanannya sebagai seorang rasul, tetapi Paulus sedang bekerja demi memenuhi kebutuhan hidupnya di tengah-tengah pelayanannya sebagai seorang rasul. Dia tidak duduk onggang-onggang kaki sambil menunggu berkat Tuhan, tetapi dia berusaha bekerja keras demi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan menunjang pelayanannya. Rekan-rekan pendengar renungan harian dikasihi oleh Tuhan, dari teladan Rasul Paulus ini ada tiga hal penting yang menjadi pembelajaran bagi kita. Yang pertama yaitu utamakan Tuhan di atas segalanya. Rasul Paulus tidak terlena dengan pekerjaannya meskipun itu memberikan penghasilan kepadanya, tetapi dia tetap menomorsatukan Tuhan dalam hidupnya. Dan itu dibuktikannya dalam totalitas pelayanannya bagi Tuhan. Saudaraku, apapun yang sedang engkau geluti saat ini, entah itu bisnismu, karirmu, pekerjaanmu, usahamu, ataupun pendidikanmu, tetap nomor satukan Tuhan di dalam hidupmu. Jangan sampai engkau larut dan terbuai dengan pencapaian dan kesuksesanmu, karena semua itu adalah berkat dan kemurahan Tuhan di dalam hidupmu. Yang kedua, doakan apa yang engkau kerjakan. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi apapun yang engkau kerjakan, apapun yang engkau usahakan, apapun yang sedang engkau tekuni dan geluti saat ini, doakanlah itu. Maka semua itu akan semakin diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga atau yang terakhir, yaitu kerjakan apa yang engkau doakan. Kerjakan apa yang engkau doakan. Jika kita mau sukses, jika kita mau berhasil dalam hidup ini, maka kerjakan dan perjuangkanlah apa yang engkau doakan. Karena kita percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dengan doa dan perjuangan, maka kita percaya hal yang kecil akan menjadi besar. Hal yang sederhana akan menjadi luar biasa. Tuhan yang akan memberikan keberhasilan dan kesuksesan. Oleh sebab itu, saudaraku, mari bangkit dari kegagalan, bangkit dari kemalasan. Pandang ke atas. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang luar biasa, yang sedang merancangkan hari esok yang penuh harapan bagi kita sekalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang telah kami baca bersama-sama, yang telah kami renungkan bersama-sama pada saat ini. Walau hamba begitu terbatas menyampaikannya, tetapi kiranya setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan saat ini sungguh akan menjadi penguat bagi kami, pemberi semangat bagi kami, pemberi motivasi bagi kami. Karena Tuhan kehendaki kami sebagai anak-anak Tuhan tidak bermalas-malasan, tidak hanya berpangku tangan, bersantai-santai berdiam diri sambil menunggu berkat Tuhan. Tetapi Tuhan inginkan kami sebagai anak-anak Tuhan memiliki semangat juang yang tinggi seperti yang telah ditunjukkan oleh hamba-Mu Rasul Paulus. Oleh sebab itu tolong dan mampukan kami ya Tuhan Yesus untuk kami dapat mengikuti teladan dari hamba Tuhan Rasul Paulus. Kami tetap mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Kami mendoakan apa yang kami kerjakan, dan kami pun mengerjakan apa yang kami doakan. Dan kami percaya segala sesuatu yang kami lakukan, yang kami kerjakan dengan mengandalkan Tuhan, maka Tuhan yang akan memberkatinya dengan berlimpah-limpah. Terpujilah Engkau Tuhan. Dan akhirnya saudaraku, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberikan saudara kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberikan kita damai sejahtera-Nya dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya.